Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kak Rati, Kak Cinta, Kak Yoga, dan juga Kak Tommy bisa kembali menemui adik-adik semua di Eagle Nest Online Dasya! Dan ada satu hal yang istimewa. Apa itu, Kak? Ada merah, ada putih. Nih bajunya kita juga semua pakai baju merah. Kira-kira ada apa ya? Lagian tadi kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, Kak Cinta tahu nggak? Kayaknya ulang tahun Indonesia deh, Kak. Betul sekali. Yang keberapa? Yo. 76. Betul. 100 buat Kak Cinta. Adik-adik semuanya juga pasti udah tahu ya. Kalau hari 17 Agustus itu adalah ulang tahun bangsa kita yang tercinta ke-76 tahun. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga karena Allah kita memberikan kesempatan kita untuk menikmati kemerdekaan. Yeay! Untuk itu sekarang Kak Rati minta adik-adik semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45 dengan semangat. Yeay! Ya, semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Adik-adik, pada kesempatan ini Kak Ratih juga
mau ingetin adik-adik, kalau ini bulan Agustus setiap tahun di Eagle Nest itu ada kenaikan kelas, Kak Cinta. Iya. Jadi kita ngucapin selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas gitu ya. Dapat guru mentor yang baru. Iya, betul, Kak. Teman-teman mentor yang teman-teman menti yang mungkin baru juga gitu ya. Walaupun kita masih di masa pandemi, masih ngikutin ibadah online dahsyat di online ya. Tapi enggak apa-apa, tetap harus semangat gitu. Ya, sekarang boleh duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang bisa ada dalam hati kita dan kita belajar untuk bisa melakukan firman itu dalam hidup kita. Yuk, siapkan hati kita ya. Yesus, Engkau baik. Bapa,
pada kesempatan saat ini, Yesus. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kemerdekaan yang ke-76 untuk bangsa kami Indonesia tercinta, Tuhan. Ini semata, Tuhan, karena kasih-Mu atas bangsa kami, Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan yang ada, Tuhan. Engkau memberikan keamanan, keselamatan, Tuhan, atas bangsa kami, sehingga kami bebas bersekutu terhadap Engkau, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati, Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta jajarannya, Tuhan Yesus. Berkati mereka dengan hikmat luar biasa daripada Allah. Boleh memimpin, Tuhan Yesus, Presiden kami ini untuk boleh menjadi pimpinan yang terbaik untuk bangsa kami, Tuhan. Berikan kebijakan-kebijakan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu atas negara kami ini, Tuhan. Berikan roh ketakut akan Engkau, Tuhan. Agar bangsa kami ini ke depan, Tuhan, semakin maju, semakin jaya, semakin makmur. Karena tangan-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu selalu menyertai bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya, Tuhan, ke depan, Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu mencengkeram, selalu memberikan perlindungan. Dan Roh Kudus-Mu, Tuhan, tidak akan membiarkan segala kuasa roh jahat merongrong bangsa kami ini, Tuhan. Tapi berikan roh kesatuan hati, kedamaian, sukacita luar biasa, sehingga rakyat kami, Tuhan, rakyat Indonesia ini, Tuhan Yesus, bisa merasakan bahwa Engkau hadir. Engkau hadir meliputi siap kami, Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia semakin ke depan boleh menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Karena Engkau turut campur tangan, Roh-Mu turut bekerja atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Allahku. Sebentar Yesus, kami ingin mendengar suara-Mu, Tuhan, lewat hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Engkau tolong lewat lidah bibirnya, Tuhan, kuasa-Mu boleh kami rasakan. Buat setiap anak-anak yang mendengar, menonton program ini dimanapun mereka berada, Tuhan, Roh-Mu melawati mereka, menyertai mereka, sehingga semuanya boleh terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjumpa adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama cerita dari Kak Jum. Tapi sebelumnya masih ingat ya, harus pakai masker, 2, cuci tangan pakai sabun sudah semua, pakai air yang mengalir, juga tidak usah berkerumun, jaga jarak, tidak usah pergi kemana-mana, di rumah saja belajar bersama orang tua. Itu pesan dari Kak Jum. Nah, hari ini Kak Jum akan bercerita, tapi harus duduk tenang dulu, dengerin ceritanya, supaya nanti kalau Kak Jum cerita, bertanya, tahu ceritanya, oke? Ya, adik-adik, Kak Jum mau cerita. Kak Jum punya gambar. Ada seekor, ini ada beberapa, tapi ada yang mengetuainya. Ketua semut, namanya Benny. Ketua semut ini namanya Benny. Dia sedang berjalan-jalan di jalan. Mau ke kebun seorang petani. Pada saat dia berjalan, dia tahu ada sepotong kue yang jatuh di jalan. Wah, dia, waduh, ada kue besar sekali. Wah, kalau aku bawa sendiri, aku enggak bisa. Aku harus pulang dulu dong. Biar aku bawa teman-teman, nanti bisa membawa kue ini pulang. Bisa dimakan bersama dengan keluargaku. Lalu si Benny dengan tergesa-gesa dia jalan ke rumahnya. Ya. Dia jalan ke rumahnya. Sampai di depan pintu rumah dia memanggil-manggil saudara-saudaranya. Hei semut, semua semut keluar, ada makanan enak. Ayo cepat kita ambil, mumpung belum diambil hewan lain, ayo cepat. Hah, adik-adik, semua semut yang ada di sarang keluar semua. Ya, mereka
berduyun-duyun, rame sekali. Mereka seperti baris ya. Sus, keluar semua. Di mana? Di mana? Di mana? Oh, ayo ikuti aku. Ikuti aku. Kita akan ambil sepotong roti di jalan sana. Lalu si Benny berangkat bersama-sama dengan semangat. Mereka berjalan beriring, rukun sekali, jalan bersama. Mereka mengikuti Benny yang ada di depan. Tidak ada yang kesana kemari. Mereka mengikuti Benny. Adik-adik, sampai di tempat, betapa kagetnya Benny. Kenapa? Wow, rotinya kok dibawa sama kecoa. Oh, kecoa, kenapa kamu ambil roti itu? Apa kamu kuat bawa roti sebesar itu? Kata si semut Benny. Kuat, aku kuat, katanya sendiri. Si kecoa sendirian ini, dia enggak kuat ternyata ya. Bawa roti tadi enggak kuat. Ya, kecoa sendiri enggak kuat bawa roti adik-adik. Lalu si kecoa terlalu capek dengan membawa ini sampai dia tepar, enggak kuat. Dia terus tertidur di situ karena kecapean. Lalu teman-teman si Benny datang semua di situ dan membawa rame-rame, pelan-pelan dia bawa itu roti. Ya, si semut itu sangat rukun adik-adik, membawa roti bersama-sama sebesar apapun. Mereka ada yang di kanan, ada yang di kiri, malah ada yang di atas naik ke rotinya. Wah, enak ya yang di atas ya, dibawa sama teman-temannya. Ya, tapi yang di bawah semua ngangkat roti itu dibawa pulang ke rumah, ke sarang semut. Dan sampailah mereka di sarang semut itu. Adik-adik, dari cerita kakak tadi, ya, kakak ingin adik-adik mengingatkan bahwa binatang semut itu kerjasamanya kuat, saling menolong, mereka bersatu, berpadu, bersama-sama untuk mencari makan. Dan mereka makan dimakan sendiri? Tidak, adik-adik. Kalau sudah dapat makan, mereka dimakan bersama-sama. Nah, ketika sampai di sarang, mereka makan. Saat hujan, mereka tidak keluar rumah. Mereka makan bersama, makanan yang dicari bersama-sama. Nah, kecoa yang tadi sendirian tidak kuat membawa roti yang besar. Malah dia kecapean tidur di situ dan tidak mendapatkan makanannya. Karena apa? Kecoa tidak mau ngajak temennya. Dia maunya sendiri. Dia mau makan sendiri. Nah, malah tidak mendapat berkat itu. Tidak mendapat roti itu. Nah, adik-adik, kawan-kawan si Boni sangat senang seperti kalian juga. Kita diminta seperti di dalam Alkitab. Ya, dalam Alkitab adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu jemaat mula-mula yang memberi contoh pada kita. Adik-adik sebagai anak Tuhan diminta untuk bisa bekerja sama adik-adik. Untuk bisa bersama-sama melakukan sesuatu itu dengan kerukunan, dengan bersama supaya hasilnya lebih baik, lebih bagus dan tidak capek. Nah, adik-adik, contohnya adik-adik, kakak punya contoh ini. Adik-adik kan ke sekolah ya. Kalau sekolah, biasanya ada piket. Piket mengerjakan, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini ada contoh anak-anak yang bekerja sama. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang ngepel. Jadi mereka kerja sama. Mereka tidak capek, mereka bahagia mengerjakannya. Pekerjaan selesai, tidak capek, dan tempatnya bersih. Nah, itu contoh kalau di sekolah. Tapi sayangnya, sekarang adik-adik sekolahnya lagi online.
Nah, apa yang bisa dikerjakan? Di rumah adik-adik. Di rumah adik-adik juga bisa melakukan kerjasama di rumah. Contoh, membantu ibu nyuci piring, membantu ibu nyapu di rumah, di halaman. Terus, apalagi ya yang bisa adik-adik lakukan di rumah? Boleh, itulah kerjasama. Biar apa? Mama tidak terlalu capek. Semua pekerjaan mama, aku tinggal nonton HP saja, main terus HP-ku biar aku seneng sendiri, mama biar saja capek. Nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Kita harus menjadi contoh. Anak-anak Tuhan harus jadi contoh adik-adik. Contoh apa? Contoh kehidupan kita. Wah, kalau adik-adik rajin di rumah, pasti mama papa bilang apa? Waduh, anakku setelah ikut Eagle Nest, ternyata hebat, rajin di rumah mau bantu orang tua. Ada yang nyuci piring, ada yang apalagi tadi ya, nyapu, ada yang belajar sendiri, tidak rewel. Itu sudah bekerja sama loh adik-adik. Juga adik-adik bisa melakukan yang sekolah ya. Yang sekolah kalau biasanya diskusi bersama ya di sekolah, sekarang karena online tidak bisa. Enggak apa-apa, bisa diskusi lewat online juga. Melalui HP, melalui WA bersama, bisa kerjasama adik-adik. Melakukan tugas dari bu guru yang sulit, dari pak guru yang sulit, kalian bisa lakukan dengan kerjasama. Diskusi melalui online, ya, enggak apa-apa. Karena apa? Kalau kerja sendiri sulit, nanti nilainya jelek. Nah, kerja bisa diskusi melalui online, nanti nilainya bagus. Nah, ini perlu kerjasama, bersatu. Itu nanti kalian akan merasakan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa, ini contohnya ya. Bisa diskusi bersama. Nah, adik-adik, sebagai contoh tadi, jemaat mula-mula, mereka bersama adik-adik. Mereka makan, memecahkan roti bersama, duduk bersama, mendengar firman bersama, bersuka cita, saling menolong. Mana yang tidak punya ditolong, mana yang punya memberi, mana yang lebih memberi yang kurang. Itu jemaat mula-mula. Nah, di sini kakak ingin sekali adik-adik seperti meneladani seperti jemaat yang tadi, jemaat mula-mula yang ada di Kisah Rasul. Nanti adik-adik bisa baca. Wah, luar biasa loh. Mereka itu kerjasamanya hebat. Ya, mereka hebat. Kenapa? Mereka bisa bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita. Wah, aku tidak punya makan, yang lain memberi. Walaupun sedikit dibagi rata, dimakan bersama, suka cita bersama. Nah, adik-adik, kakak ingin, coba mari kita teladani. Mari kita mencontoh jemaat mula-mula ini yang memberi contoh kita. Supaya apa? Saling menolong, bekerja sama. Contohnya apa? Saat ini loh adik-adik, banyak tetangga kita, banyak saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Kenapa susah toh? Nah, kalian kan tahu sekarang sedang ada virus COVID ini ya, pekerjaannya ada yang dilepas, tidak bisa bekerja lagi, yang jualan sepi, tidak jualan lagi, terus yang biasanya bekerja, sekarang kerjaannya tidak ada lagi. Nah, ini adik-adik butuh bantuan kita, butuh uluran tangan kita. Bagaimana kak? Aku kan enggak punya, aku hanya punya sedikit. Lah, walaupun sedikit, kalau kita kumpulkan bersama-sama akan menjadi bukit. Dan di situ kita bisa berikan orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini sikap yang baik, yang patut kita lakukan. Bisa enggak adik-adik lakukan ini? Yuk kita praktekkan. Bagaimana prakteknya? Ini loh, sekarang Eagle Nest sedang mengadakan bakti sosial loh. Ayo, siapa yang mau bantu, boleh. Kita kumpulkan di sini, kita jadikan satu. Sedikit, 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 sedikit.
Wow, anak-anak Eagle Nest banyak sekali. Kalau sedikitnya dari banyak anak-anak, wah, pasti akan menjadi banyak. Dan situ, di sini kita akan jadi contoh. Teladan, inilah anak Tuhan yang hebat. Memberi dengan sukacita, dengan ikhlas. Nanti yang diberi bagaimana? Pasti senang sekali. Mereka akan berdoa untuk kita. Mereka juga akan bersyukur. Aduh, anak-anak Tuhan Yesus kok hebat. Memberi dengan sukacita. Inilah yang namanya memuliakan nama Tuhan. Tidak harus banyak, sedikit. Kalau dengan sukacita, dengan ikhlas, Tuhan akan memberi berkat kita lebih dari apa yang kita berikan. Karena apa? Tuhan katakan, siapa yang memberi akan dilimpahkan berkatnya. Jangan khawatir adik-adik ya. Nah adik-adik, dari sini bahwa kita harus bekerja sama. Kita bersatu, kita tolong-menolong. Seperti pahlawan kita yang dulu. Para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Yang saat ini adik-adik tahu di jalan-jalan itu loh, merah putih. Persiapan untuk ulang tahun Indonesia. Nah ini kerjasama persatuan itu yang membuat Indonesia merdeka. Para pahlawan kita dulu kalau perang sendiri-sendiri kalah. Tapi setelah bersatu Indonesia menang merdeka. Ya adik-adik, kita sudah merayakan tanggal 17 kemarin, merayakan hari ulang tahun Indonesia. Hasil dari perjuangan pahlawan kita. Bukan hanya sendiri-sendiri yang melakukan, tapi mereka bersama-sama melakukan berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu. Kita harus mencontoh para pahlawan kita, di mana mereka bekerja sama, bersatu, saling menolong untuk meraih cita-cita, yaitu merdeka. Kita sudah merdeka. Oke adik-adik, itu tadi cerita dari kakak. Semoga jadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa menutup firman pada hari ini. Sekarang siap adik-adik, duduk yang manis. Ayo, tangannya, matanya, jangan kemana-mana ya, duduk yang manis yuk. Kita tutup mata, kita akan meminta pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami bersama-sama sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman ini menjadi berkat, menjadi rema dalam hati adik-adik kami. Menjadi berkat dalam kehidupannya. Bisa mengerjakan dengan bekerja sama dengan teman, dengan saudara, keluarga, tetangga. Bisa saling menolong. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan anak-anak kami, adik-adik kami ini anak yang luar biasa. Karena Engkau yang punya segala kehidupan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi contoh untuk keluarga, masyarakat, dan teman-temannya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri firman ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Ayo kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.